السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عدد ما في علم الله صلاه وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه ومن تبعه ونصره وواله لا حول ولا قوه الا بالله اما بعد قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل العقدة من لساني يفقه قولي قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Al-Ghulamu murtahanun bi'agigatihi Allah Wa sadaqa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Pertama-tama yang saya hormati Guru kita Bapak Kiai Haji Hasan Basri Mata'an Allah bituli hayatih Juga Al-Mukarram Al-Muhtaram Yang saya hormati Al-Ustaz Haji Morin Mata'an Allah bituli hayatih juga al mukarram wal muhtaram bapak amil yang saya hormati mata'anallah bituri hayateh kita doakan guru-guru kita semoga Allah selalu berikan sihah wal afiah serta barakah di dunia wal akhirah amin ya rabbal alamin juga urung orang guru kita orang tua kita bapak al ustaz haji hidayatullah mata'anallah bituri hayateh juga para orang tua para asatidz Para sesepuh, para tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian. Oh, juga al mukarram wal muhtaram kepada uh, Bapak Lurah Kelurahan Cimuning, Bapak Oman Santa Sandra beserta jajarannya mobil khusus Yang saya hormati sohibul hajah atau sohibul bait saudara syarif hidayatullah beserta keluarga yang mana sohibul bait mengundang kita pada malam hari ini untuk merayakan acara aqiqah anaknya yang tadi sudah sama-sama kita saksikan dan kita gunting rambutnya uh, yang bernama siapa Muhammad Adnan Baskara. Alhamdulillah semoga anak yang diakikahkan dijadikan anak yang saleh, anak yang bertakwa kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dan berbakti kepada kedua orang tu kepada orang tua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah. Tadi digunting rambut itu syarat ya. Ya, hanya syarat saja. Nanti uh, kalau bisa itu kalau rambut setelah dipotongin hewan akikahnya ya yang bagus yang sunnah dibotakin. Ya. Jadi baik laki-laki atau perempuan perempuan. Jadi rambut bayinya diilangin semua. Itu yang dianjurkan dalam syariat. Itu pun kalau sudah dipotongin sesudah motong kambingnya, kambing akekah bagi yang mampu. jadi akekah ini, Pak, bagi yang mampu. Syariat tidak memaksakan. La yukallifullahu nafsan illa Kalau kita punya anak baru lahir kita ada rizki anaknya lelaki nyanggup beli kambing dua potong enggak nyanggup enggak usah maksa nyanggupnya satu beli satu lagi nyusul boleh itu agama enggak memaksakan apalagi yang sunnah yang wajib aja enggak dipaksain ya. pergi haji rukun Islam yang kelima bagi yang mampu enggak mampu enggak wajib ya Nah itu syariat Allah subhanahu wa ta'ala tidak mau membebankan kepada hambanya Apalagi syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan syariat kepada Nabi Muhammad ini Paling mudahnya syariat diantara Nabi-Nabi yang lain Ya Dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Allah Isa Sebelum Nabi Muhammad Itu syariatnya beda dengan syariat Nabi Muhammad Jadi lebih banyak gampangnya kalau buat kita Ya, kalau buat kita tuh lebih banyak gampangnya. Ya, contohnya kalau dulu itu orang kalau mau menghilangkan najis pak nggak boleh dicuci pakai air. Dulu, tuh. ya umat-umat terdahulu kalau nyuci najis nggak boleh pakai air, nggak bisa, mesti dipotong tuh baju, buang potongannya, nggak bisa dicuci. Tapi Allah turunkan kemudahan di dalam ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buat umatnya. Jadi kalau najis boleh dicuci pakai air. Jadi awet tuh baju. Ya, kalau dulu pantasnya enggak awet. Bentar-bentar potong, bentar-bentar potong kalau kena najis, repot. Bentar-bentar beli kain, bentar-bentar beli baju gitu ya. Nah, ini umat Nabi Muhammad ini dapat syariat yang mudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Jangan disusah-susahin, jangan Jangan kita nyusahin diri. Kata Nabi Ad-dinu yusrun wa din illa ghalabah. Agama ini mudah, tidak ada orang yang memaksakan di dalam beragama kecuali dia bakal sengsara. Dia bakal kalah, dia bakal belangsak. Punya anak, enggak punya duit ngutang sama tukang kambing. Ngomong-ngomong gua ngutang dulu sini. Ya. Gua ngutang dulu anak gua baru lahir. Entar bayar bagaimana kek kalau gua udah punya duit? Jangan tuh. Ya, nggak boleh seperti itu, Pak. Itu kita namanya menyusahkan diri. Ya, nanti kita yang bakal sengsara sendiri kalau kita susahin diri kita. Nggak boleh. Zaman sekarang tuh banyak orang yang seperti itu, Pak. Mau nyusahin diri. Ya, sekarang haji aja nggak wajib hukumnya kalau yang tidak mampu. Ini sekarang orang sekarang umroh. Umroh pakai ngutang. Ada gak? Ada yang begitu? Umroh ngutang pulang umroh baru nyicil Baru kredit Ya Allah mau nyari apa? Mau nyari apa coba? Mau nyari pahala? Allah tidak paksakan ente untuk memaksakan diri Allah enggak, Allah enggak mesti kita mau berangkat sono ke Mekah Lihat biar enggak, enggak ada begitu Yang wajib aja enggak Malah kita tempo-tempo nih pak Kita udah punya duit ini 50 juta Mau setor haji Terus kita punya utang sama orang 20 juta yang udah jatuh tempo kudu bayar. Ya, udah jatuh temponya, bayar utang dulu 20 juta no. Ntar kalau saya bayar utang kayak, saya kagak jadi setoran haji, enggak ngapa-ngapa. Yang penting utang dulu bayar. Ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau nyolatin jenazah, ya, jenazahnya masih punya utang, enggak mau disolatin sama Nabi. Sampai ada yang jamin dulu, Siapa yang jamin utang ini orang punya utang nih, dua dirham. Siapa yang ngejamin? Kalau belum ada yang ngejamin, belum disolatin sama Nabi kita Muhammad Rasulullah. Kalau udah ada yang ngejamin, baru biasanya saya nih bakar tuh, nunggu tangan. Saya yang jamin ya Rasulullah, baru Nabi solatin. Itu utang, bye ya Jangan sembarangan, udah yang kita mampu aja sih. Ya, ini kadang-kadang orang sekarang banyak kebanyakan angan-angan. Ya, orang sekarang terlalu banyak angan. Terlalu banyak angan-angan. Itu yang yang sunnah kita nggak boleh paksakan. Apalagi yang mu, mubah, ya, yang tidak ada pahalanya. Ya, jangan paksakan diri hidup yang enak aja ambil jon-jonnya. Nah, jadi kalau kita mampu beli itu kambing dua kalau anak lelaki. Muhammad siapa nih? Muhammad Adnan Baskara laki berarti. Potong kambingnya tuh du, dua. Udah dipotong belum? Udah. Potong yang bagus masaknya agak manis. Kalau syariat ngajak agak manis, masakan yang manis apa nih? Kambing kalau dimasak manis biasanya masak apa? Gulai. Gulainya biar agak manis dikit atau semur. Tuh. Ya, atau sate pakai kecap kan manis. Biar apa maksudnya? Biar nih anak udah gedenya manis, dilihatnya enak, budi bahasanya mah manis, sedep dilihat. Ada tempo-tempo kan orang Pak dilihatnya gede aja kita ya. Ada gak tempo-tempo orang begitu? Pak? Ada, kita orang gak enak banget lihat mukanya begitu ya. Mungkin dulunya di akekahnya mungkin masaknya asam garam kali ini. Ya. Mungkin enggak enak dilihat. Itu suruhnya manis masaknya. Nah, nanti abis, udah dimasak dibagiin. Nih, dibagiin tuh. Ya. Bedanya akekah sama korban begitu, Pak. Kalau korban mesti mentah baginya, tapi kalau akekah boleh mentah, boleh mateng. Kayak umpama nih bapak-bapak nih, dulu zaman dulu nih waktu baru lahir belum ada yang akekah. Nanya mamanya umpama, "Mak, Ya, nanya sama ibunya pak Kalau bawa bapak, -bapak nih belum ada yang diakekahin Tanya sama ibunya udah belum Kalau belum sunnah akekah Potong kambing Suruh tukang kambing Kasih upah potong kambing atas nama kita Ntar kalau misalkan ribet Masak bagiin mentah boleh tuh, Boleh tuh Atau kalau mau, 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 dimasak Boleh Mau bikin tasyakuran begini Boleh gak apa-apa Undang ustadz undang guru baca maulid Saya akeka, guru Dulu saya belum diakekain, dulu sama emak saya saya ngomong. Saya nanya, katanya belum diakekain lu tong. Lu jangan lagi akekah, dukun ewan masih utang gua sampai begini. Ya. <laughs> belum saya belum diakekain. Tasyakuran guru baca molit. Boleh gak apa, apa Cuman gak usah pakai dikelilingin. Ya, ini pakai dikelilingin rambutnya begitu begitu gitu ya. Enggak usah. Ya, udah tua bangka. Ya, itu membuat yang kecil aja gitu ya, bayi jadi enggak ada waktunya tuh. Waktunya sampai kapan? Sampai meninggal dun. Sampai mati tidak hilang batas waktunya. Selama kita masih hidup belum diakekahin. Akekah. Itu bedanya akekah sama kurban. Kalau kurban tiap tahun sunnah. Tapi kalau akekah seumur hidup sekali. Seka? Nah, habis dipotong tuh kambing dibagikan. Rambutnya botakin besok tuh. Saudara Syarif ya anaknya dibotakin. Rambutnya ntar ditimbang. Habis ditimbang ukur kalau kita duit kita alhamdulillah orang maafkan saya kelas menapa menengah ke atas diukurnya pakai emas itu rambut umpama segram emas segram berapa duit sejuta hadiahin fakir sedekah ke fakir miskin satu juta ya kalau misalkan kita saya nggak orang nggak mampu publik beli kambing doang nih sisanya paling ada 300.000 ribu nih duit berarti ukur ukur perak Ya, perak segram berapa duit? seratus ribu. Udah, seratus ribu bagi dua pecah 50-50. Kasih dua fakir miskin. Tuh. Biar dididik nih anak, udah gedenya jadi anak yang derma. Dermawan suka ngasih orang. Itu ajaran ajaran Islam, ajaran syariat diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baru habis itu dinamain, nama ini pulan, siapa nama? Nama yang bagus kata Nabi. Namain nama yang bagus, yang bagus menurut siapa? Menurut Allah Bukan bagus menurut kita Bagus menurut Youtube Bagus menurut Google Bukan Tapi bagus menurut is Islam Menurut Nabi Muhammad nah, Hadis Nabi ngajarin Makanya kita kalau nggak bisa namain anak yang bagus Datang ke rumah guru Minta nama sama guru sama ulama Ya Kyai, Bib Ustadz Ini saya baru dapat anak Nama yang bagus apa kira-kira Nanya sama guru kita jangan lihat di Google pak. Ya, jangan lihat di Google. Nanya sama guru. Tempo-tempo. Apa namanya? Kata-kata yang keluar dari mulut guru. Ya, itu lebih membawa keberkahan buat si anak. Daripada. Umpama kita mau namain nama Muhammad. Umpama Guru juga mau namain nama Muhammad. Yang diucapkan sama guru kita. Namain Muhammad. Sama yang dari diri kita sendiri pengen namain Muhammad. Itu berkahnya beda. Berkahnya baik beda ya makanya itu kalau kita punya anak datang ke guru kalau kita nggak bisa namain yang bagus datang jangan jangan kagak semenggah nama soalnya nanti di akhirat orang dipanggil pakai namanya nanti dan nama bapaknya Fulan bin Fulan tuh kalau namanya bagus kan Muhammad bin Abdullah oh, cakep kan tuh Muhammad Adnan Muhammad nama Nabi Adnan nama kakeknya Nabi. Bagus kan nama kan begitu kan. Ini kadang-kadang namain anak sembarangan. Ntar dipanggil di hari kiamat begitu. Malaikat sampai nyurang melihat malaikat biru. Siapa ini? Ya. Kadang-kadang begitu. Sembarangan. Jangan. Ya. Nah itu habis namain nama anak yang bagus. Nah, baru habis itu dididik anaknya. Biar jadi anak yang soleh. Biar jadi anak yang soleh. Tanamkan akidah yang kuat, akidah Islam yang kuat supaya nih anak nanti sudah besarnya dia mau jadi apapun insyaallah dengan akidah keislaman yang kuat ya jadi anak yang soleh ya, kita doakan sekali lagi mudah-mudahan ya anak sahibul bait dan umumnya anak-anak kita semua biar dijadikan anak-anak yang salihin dan salihat menjadi cahaya mata buat orang tuanya dan kita doakan saudara Rizki sahibul bait biar diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala agar bisa membimbing anak-anaknya di jalan Allah amin ya rabbal alamin sekian yang saya sampaikan billahi taufik wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh